Pemirsa, Pemkab Badung melalui Dinas Kebudayaan menggelar upacara pemahayu jagad dan pekelem ke segara di Jabapura Geger dalam Pemutih, Desa Adat Peminge, Kuta Selatan. Upacara ini bertujuan untuk memohon kerahayuan jagad. Upacara pemahayu jagad dan pekelem ke segara dihadiri oleh Sekda Kabupaten Badung Wayan Adi Arnawo, Ketua DPRD Badung Putu Parwate, pejabat lainnya serta Bendesa Desa Adat Peminge. Upacara pemahayu jagad dan pekelem ke segara dipuput dua sulingih yakni Ida Pedanda Gede Buruan Griya Peseraman Manuabo Dharma Sabe dan Ida Pedanda Budo Jelantik dari Griya Tegal Jadi Tabanan. Menurut Kadis Kebudayaan Kabupaten Badung I Gede Eka Sudarmita, upacara pemahayu jagad ini digelar sesuai dengan palelindon atau wuku atau saseh, di mana sekarang sudah memasuki tilam atau saseh kelima. Saseh kelima ini juga diikuti dengan berbagai kejadian alam seperti gempa bumi beberapa waktu lalu dan kejadian alam lainnya. Melalui upacara pemahayu jagad ini, kita memohon kerahayuan jagad, keselamatan dan mengembalikan kembali kesucian alam, menetralisir energi negatif di alam agar kembali suci seperti sedia kala. Kita melaksanakan upacara pemahayu jagad ini adalah sebagai upaya untuk memohon kepada Ide Sang Yang Diwasa, Tuhan Yang Maha Esa, berkaitan dengan palelindon, artinya dilaksanakan sesuai dengan buku atau saseh begitu. Nah, kebetulan pada tilam kelima ini adalah untuk saseh kelima berkaitan dengan kondisi alam, adanya beberapa kali gempa dan beberapa kejadian-kejadian alam dengan harapan agar dapat dinetralisir sehingga kita mendapatkan keselamatan masyarakat Badung khususnya dan masyarakat di Provinsi Bali. Upacara pemahayu jagad diakhiri dengan sembahyang bersama, kemudian dilanjutkan dengan ngeruak taur dan pekelem ke segara. Ria Sebali TV.